Hai hai netizen, jumpa lagi sama Mimin. Masih ngomongin berita update dari para selebriti. Seperti pemberitaan tentang perselisihan dan kontroversi masih menjadi perhatian netizen ya. Karena Mimin cinta banget nih sama netizen, makanya kali ini Mimin mau share informasi sederet selebriti yang berseteru dan diduga settingan. Ada siapa aja ya? Check this out. Masih ingat keributan yang dibuat keluarga Uya Kuya dan Dennis Karista? Tak hanya aksi saling balas di sosial media, bahkan sampai di layar kaca, perselisihan dan adu mulut di antara kedua kubu dipertontonkan. Mengaku kini telah akur dan damai, ternyata dalam sebuah video yang beredar, Dennis mengaku telah mendapatkan keuntungan besar dari keributan yang terjadi. Bukan main loh, sampai ratusan juta. Kalau Dennis aja segitu, gimana Papa Uya ya? Makanya tak banyak yang menduga bahwa perselisihan di antara mereka sengaja dibuat demi menaikkan popularitas dan engagement. Next, ada Nyai Nikita Mirzani. Kalau Nyai, kita udah tahu lah ya, kerap kali mengomentari beberapa pemberitaan para pesohor lainnya, seperti Dewi Persik, Indi Ayunda, dan yang teranyar, Rachel Fenya. Selalu berkomentar di tengah pemberitaan publik figur yang tengah jadi sorotan, membuat Nyai diduga tengah menumpleng agar tetap eksis di dunia hiburan. Apa benar itu Nyai? Last yang sempat rame, perselisihan Mbak Im Wong dan kakek sahut. Mbak Im dianggap tak sopan karena memarahi sang kakek yang usianya jauh di atasnya. Diungkap dalam bentuk video channel YouTube-nya, kira-kira apakah ini hanya konten belaka atau memang benar? Kalau emang benar terjadi permasalahan di antara mereka, alhamdulillah ya, kini di antara kakek sahut dan Mbak Im Wong telah berdamai. Mau tahu berita update lainnya? Jangan lupa subscribe, karena tempatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.